Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk teman-teman semua. Ya, untuk teman-teman, ini kita lagi dapat garapan repo FA ya. Ini nggak bisa jalan, padahal motornya masih baru, belum pernah dibongkar. Jadi kalau kita hidupkan, ini posisi pre ya, tapi tariknya lengket. Ini posisi pre, kita coba kontak dulu ya. Kalau posisi hidup, mesinnya hidup, nggak ada masalah kalau untuk mesinnya, tapi motornya nggak bisa jalan. Saya pun baru dapat kendala seperti ini ya. Saya belum tahu apa masalahnya. Teman-teman, kita cek sama-sama ya. Kita bongkar dulu ataupun kita cek gimana masalahnya. Karena ini masih baru motornya, belum pernah dibuka kalau bagian mesin. Ini kata yang punya, kreditnya pun belum lunas ya, udah ngulang seperti ini. Oke, kita coba cek dulu, kita tes dulu, kita hidupkan ya. Oke, ini kita coba kontak. Ini dia ya, kalau posisinya semua hidup, kita coba starter. Oke, kita coba masukkan gigi ya. Oke, ini posisinya gigi 1. Kita cek. Ini dia. Sudah kita masukkan gigi, nggak bisa juga. Oke, kita masukkan lagi gigi 2. Nggak bisa juga, nggak jalan. Oke, kita cek dulu di sini ya. Kita coba top gear ya. Oke, ini posisi top gear ya, kita coba cek. Ini ya, kita gas. Ya, nggak mau muter. Ya, belum tahu apa masalahnya dalam ya. Oke, teman-teman, ikuti terus juga saya. Kita coba buka dulu di bagian bak plusnya ya, untuk teman-teman. Meskipun ini hujan ya, ini posisinya lagi hujan. Mudah-mudahan rezeki teman-teman semua lancar ya, untuk teman-teman. Ya, ini musimnya musim hujan, tapi kita tetap semangat kerja ya untuk cari nafkah, untuk cari rezeki buat keluarga. Oke, semoga teman-teman semua rezeki lancar dan keadaan sehat semua ya. Kita buka dulu bagian close-nya, saya curiga di sana. Kita buka dulu olinya. Oke, teman-teman, ya teman-teman pernah mengalami hal yang sama ataupun pernah kendala seperti ini, yuk kita cek sama-sama ya, kita berbagi ilmu. Oke, untuk teman-teman, kita kenapa ini rantainya dibuka ya, karena semalam ini datang ke sini ditarik ya, kalaupun dia jalan ininya lengket, agak kesat mutar, makanya yang punya buka rantainya, biar rantainya. Jadi posisinya ini lengket, semacam ngejim, tapi mesin masih bisa hidup. Jadi ini ciri-cirinya, kalau kita masukkan gigi dia suaranya agak berat, tapi kalau netral dia enggak ya. Jadi kita buka dulu daerah sini. Untuk teman-teman, sebelum kita buka-buka, teman-teman dukung terus channelnya ya, untuk bisa kami bisa lebih semangat lagi buat video. Oke, ini pertama kita buka bagian close-nya dulu, kita cek di sini, saya curiga di sini ya. Oke, teman-teman, ini udah kita buka bagian bak plusnya. Ini as lawan as tariknya ini
nggak bisa diputer meskipun udah netral. Ini udah netral ya, harusnya ini gampang diputer kalau posisi netral, ringan ya, tapi ini kita udah putar kuat ini nggak bisa. Jadi ternyata masalahnya bagian transmisi ya, harusnya harus kita bongkar semua. Kita cek masalahnya di situ, kita cek dulu ya. Saya pun belum pernah dapat masalah seperti ini soalnya. Ini dia lengket, harusnya ini posisi pre, ini ringan muternya ya, enggak seperti ini lengket. Jadi masalahnya di sini, kita bongkar dulu semua, kita cek ya. Ini masih motor baru sih, tapi kondisinya seperti ini. Oke teman-teman, ini kita udah bongkar ya, ternyata masalahnya di sini. Inilah rem mesinnya, ada yang pecah satu, lawan arus tariknya ya, ada yang pecah seperti ini tinggal sarangnya aja. Jadi ini udah saya ambil pecah-pecahnya seperti ini, udah hancur ini dia, saya pecahan laharnya ya. Ini yang nyangkut tadi di giginya, makanya dia nggak memutar lengket ya. Jadi ini jarang terjadi sih untuk temen-temen ya, soalnya keretanya masih baru ya, udah pecah seperti ini. Jadi kita nggak tahu masalahnya gara-gara apa ya. Oke ini dia, ini yang pecah itu ya, untuk laharnya kita ganti, kita pasang-pasang aja dulu, nanti baru kita tes ya. Masalahnya cuma di sini kok, tapi kerjanya yang payah, mesti bongkar mesin, bongkar semua belah seperti ini ya, gara-gara cuma lah seperti ini ya. Oke kita kerjain, kita pasang-pasang dulu, nanti kita tunjukkan lagi. Satu lagi teman-teman, ini sarangnya, sebenarnya laharnya lengket di sini ya, karena udah pecah sama sarang-sarangnya. Jadi ini agak hancur sedikit, agak terbekas ya. Oke ini dia giginya, giginya nggak ada masalah, kita cek tadi ya, nggak ada yang sangkar. Jadi kita pasang-pasang aja, kita bersihkan dulu, kita cek serpihan-serpihan laharnya, jangan sampai ada yang tinggal, jadi takutnya berbahaya ke nyangkut ke giginya lagi, jadi lengket lagi ya. Pokoknya kita usahakan bersih dulu sebelum masangnya. Oke. Oke ini dia laharnya, lahar 6001 ya, lahar khusus ataupun lahar pompa piston ya, sama lahar pompa radiator, kita pasang ke situ. Oke teman-teman, ini udah kita pasang lagi ya untuk motornya, mesinnya udah kita siap rakit, kita rakit dan kita cek, ini udah bisa muter ya, udah bisa diputar pakai tangan kalau posisi pre ya, ini posisi netral. Oke ini posisi masuk giginya ya, kalau ke belakang dia bisa, tapi kalau ke depan enggak ya. Oke kita coba hidupkan, apakah dia masih lengket. Oke kita hidupkan, ini dia udah hidup ya, ini udah posisi hidup, kita masukkan gigi, ini dia udah normal ya. Di 1 2 3 4 ya, udah habis. Oke untuk teman-teman, ini udah siap, kita tinggal pasang-pasang ya, kita tinggal bereskan, udah aman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya untuk video kali ini, itu aja yang mungkin yang penting saya videokan untuk mesin reponya ya. Oke teman-teman, sekian dulu, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.